luar biasa. Karena berbagai hal, kita FLS 2N tahun ini khusus untuk PDBK dirancang menjadi dua tahap. Ada yang pertama, tahap pertama adalah secara daring. Kita dilakukan dengan semua peserta, kita nilai secara daring. Dan itu sudah dilakukan di dua minggu sebelum pelaksanaan kegiatan hari ini. Nah, dari hasil daring itu kita ngambil 10 besar. Nah, dari 10 besar itulah kita laksanakan secara luring mulai dari malam ini sampai dengan hari Jumat. Ada 9 mata lomba yang memang dilombakan. Dan itu juga tergantung jenjangnya, ada yang SDLB, SMPLB dan SMALB. Salah satu yang menarik adalah tahun yang lalu kita juga juara nasional di bidang menyanyi, dan tahun ini pun masih kita lombakan untuk juara menyanyi tingkat SMALB, SDLB, dan ada juga pantomim, ada juga komik street dan baca puisi begitu. Sesuai dengan arahan Pusat Prestasi Nasional bahwa juri itu memang harus dari kalangan profesional. Nah, kita lakukan, dan alhamdulillah sebetulnya Jawa Barat sudah lama kita memprakarsai agar juri-juri kita berangkat dari profesional. Ada yang dari perguruan tinggi, ada juga yang memang dari ahli-ahli seni, dari kelompok-kelompok pemerhati bidang seni. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Dewan Juri yang luar biasa, mulai dari babak tadi daring sampai dengan hari ini. Mereka bekerja dan alhamdulillah mudah-mudahan hasilnya kita bisa berprestasi di tingkat nasional. 10 besar yang terjaring dari setiap mata lomba, hampir merata di setiap kabupaten kota memang ada anak-anak kita yang masuk di 10 besar. Tentunya memang tidak semua ya, tapi ada salah satu kabupaten yang 9 mata lombanya juga masuk di kategori final di pada kesempatan hari ini gitu. Yang paling spesial tadi kita mencoba variasi dua bentuk penyelenggaraan. Dari mulai daring, kemudian 10 besar luring. Harapan kita sebetulnya dengan waktu yang cukup singkat, nah kalau pesertanya yang diambil di final ini 10 besar, maka nanti kita akan mendapatkan anak-anak kita atau anak-anak yang berprestasi kita itu semakin spesifik dari prestasinya. Nah, kalau tahun-tahun yang lalu kita menilai hampir 27 peserta ya, 27 kabupaten kota di setiap lomba. Nah, sekarang kan hanya 10 mata lomba karena sudah didahului dengan daring. Mudah-mudahan nanti hasilnya ini akan jauh lebih baik ya untuk dikirim ke tingkat nasional. Ya, FLS 2N kan ajang prestasi, merupakan hasil proses belajar. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada teman-teman guru, kepala sekolah dan pengawas bahwa proses ini adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Bukan hasilnya yang kita lihat, tapi bagaimana anak-anak kita bisa mengekspresikan kemampuan-kemampuannya, bisa kita perlihatkan potensinya, sehingga anak-anak kita bisa menunjukkan bahwa mereka bisa untuk berprestasi. Terima kasih.